Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mesin Kreator ya, yang dimana channel ini membawakan seputar dunia jahit-menjahit dan informasi tentang dunia konveksi. Kali ini saya akan membawakan tutorial pemanfaatan bahan ya, jadi bahan sisa produksi, yaitu bahan buat rib di leher, rib buat sweater ya. Saya manfaatin menjadi rompi ya, rompi anak. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, mohon dukungannya untuk channel ini, untuk selalu komen, like, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita obras dulu sebelah, biar nanti kita corong dulu lehernya, terus nanti kita obras lagi bagian kiri. Oke, kita lanjut ya. Sengaja saya bisnya ini dibedain warna ya, biar kelihatan variasinya. Kemudian juga ini beda warna. Oke, kita lanjut. Kalau untuk corong ya, kita harus bisa tangannya ini harus bisa nahan ya. Nah, apalagi di pas sambungan ini kita tahan sedikit biar nggak keluar. Kayak gini hasilnya. Jadi kita manfaatin bahan yang dulu ya, bekas produksi. Jadi daripada kita buang, kita jadiin rompi untuk anak perempuan ya. Nah, ini di pas sambungan jangan lupa ya, agak ditahan ya kainnya. Ini bahan bisnya, saya pakai bahan bis dari bahan kartun convert yang 30S, dia agak tipis. Nah, ini udah ya bagian lehernya. Kita yang sebelah ini kita obras. Ini kalau ngobras kayak gini harus di stick balik ya, biar ngunci kayak gini. Nah, ini kita balikin ke sini, jadi sepatunya kita angkat, ini balikin ke sini, kita obras. Lanjut lagi corong jahit, maksudnya nanti pas akhir kita corong bagian bawah. Ini kalau agak gini dipakein dulu. Sekarang kita obras pinggir. Ini kalau ngobras kayak gini kan ini tebal ya, jadi masukin aja dulu ke dalam, sepatunya kita angkat, masukin ke dalam biar tidak geser. Nah, kayak gini, jangan lupa ininya untuk selalu dikunci. Nah, kayak gini. Kita obras bagian pinggir. Nah, ini obras lagi. Nah, ini ngobrasnya jangan sampai akhir ya, soalnya kita mau bagian bawah kirinya mau kita corong dulu. Jadi kita sisain segini.
ini sengaja saya bagian bawahnya dilebarin ya, biar nanti pas dipakainya mengembang. Jadi biar kelihatan bagus. Kita rapihin. Nah, untuk mengunci ini kita ngebasnya dari bawah aja. Dari bawah lalu kita kunci. Lalu kita kunci. Nah, kayak gini. Nah, kunci kayak gini biar kekunci. Ini hasilnya kayak gini. Ini sekedar masukan aja ya buat para pengusaha konveksi khususnya wilayah Cimahi. Karena saat ini harga jahitnya drastis ya, sangat murah. Jadi untuk sekedar bertahan aja sampai harganya normal, kita produksi bahan yang ada. Jadi bahan yang ada kita jadiin itu supaya bisa dijual ya, biar ada penghasilan. Semoga keadaannya cepat membaik, cepat pulih kembali seperti biasanya, harga jahitnya normal. Mungkin segitu aja kali ini dari channel Mesin Kreator. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat, salam sukses, salam satu jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.